Okey. Hadis seterusnya hadis ke-173. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan menjerumuskannya dalam kerosakan. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Barang siapa yang memberikan jalan keluar dari kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberikan jalan keluar baik kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Okey. Jadi dalam hadis ni Nabi memulakan dengan muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Okey, tak boleh nak zalimi dan tak boleh kita maknanya untuk menjerumuskan pada kerosakan. Okey, kemudian tiga benda Nabi ajar. Apa benda pertama? Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Itu benda pertama. Kan? Maknanya orang yang bantu akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala hajatnya. Sebab itu kita ada orang ada hajat, tunaikan semampu yang boleh. Tak boleh nak tunaikan semua, tunaikan semampu yang kita boleh. Itu benda pertama yang Nabi ajar. Jadi maknanya saudara Islam adalah bersaudara. Jadi kita tolong hajat saudara kita, Allah akan bantu kita. Okey. Saya baru balik daripada Syria. Okey. Kemudian sebelum bertolak balik tu, laluan adalah di Turki, Istanbul. Kan? Dari Turki dekat Istanbul. Jadi ketika dekat Istanbul tu, saya pergi menziarahi satu orang. Curug kampung kat Istanbul, dekat dengan laut hitam sana tu. Maknanya dah ke atas dah. Dah ke atas dah laut apa nama Black Sea. Rupanya situ tak ada teksi. Saya daripada Istanbul pergi ke ziarah kawan seorang ni, okey, dah ziarah apa semua, rupa tak ada teksi. Teksi tak ada. Kan? Nak ke airport dah ni. Malam tu nak ke airport, nak terbang balik dah dari sini. Jadi ziarah kawan tu pasal maknanya ada halah. Okey, sekali saya kata macam tak ada teksi ni. Ada sistem Uber. Order 3 kali, 3-3 cancel. Ush, nak terbang pukul 1 ni, ni dah pukul 9 ni. 9, 10, 11, 12, 4 jam ni. Macam mana ni? Sekali ada satu orang tu kata, "Eh, kau nak ke mana?" "Saya nak, aku nak pergi ni lah, nak pergi airport." "Aku ada kerja ni." "Tak apalah, jomlah. Sampai jalan nanti aku bawa kau pergi. Kemudian apa nama kau, aku turunkan kat mana yang mudah dapat teksi." Boleh juga, daripada kampung ni kan memang ceruk dalam, memang teksi pun tak masuk. Okeylah, jadi saya pun naik kereta dengan dia nak pergi airport. Berbual, lepas tu dia kata, "Aku pun tak tahulah, bila aku turunkan kau ke tempat teksi pun belum tentu kau boleh dapat teksi." Sebab dia ni memang spot dekat laut hitam sana tu kan. Saya pun pergi gatal, pergi situ apa kan. Dan orang check out daripada pagi, mana saya nak pergi ni ziarah kawan ni kan. Okey, bukan tahu kan. Dia kata, "Ginilah, aku hantar kau pergi airport je lah." Hantar ke airport. Dia pergi hantar airport. Jadi berbual-bual lah. Tiba-tiba telefon dia berbunyi. Kan? Telefon adik dia. Dia duduk sebelah, adik dia berbunyi. Dia bercakap lah. Dua orang Arab Syria. Tiba-tiba, Alhamdulillah. Ish, kena rasuk apa pula dia ni kan, tiba-tiba ni kan. Lepas tu cakap, "Eh, Abal, telefon dia tu, dia engineer yang keluar daripada Syria sebelum perang Syria tu. Engineer. Jadi memang semua benda kat telefon dia lah. Jadi petang tu, dia pergi ke pantai, telefonnya tu jatuh hilang, tak tahu kat mana. Ikut akal memang tak jumpa lah. Pantai tu satu panjang, satu lagi pasir. Satu lagi kalau orang jumpa, memang dah ambil lah pun. Tapi boleh orang jumpa dan orang boleh telefon dia untuk pulangkan." Apa kata pertama kat mulut dia? Hadis ni.
Ush, betul lah dia kata. Aku tolong, aku banyak tadi tak nak nak bantau ke pergi airport pun. Sebab aku ada kerja. Tapi apabila aku cakap aku nak pergi airport, Allah datangkan balik aku punya telefon. Oh, terima kasih lah, terima kasih lah. Sebaiklah, aku nak datang pergi airport. Tapi orang kalau ada hadis dalam kepala dia kan, dia terus nampak benda tu. Kalau ikut akal dia kata mustahil benda tu boleh jumpa. Mustahil eh, sebab bukan tahu, kalau tinggal tahu kat SRS tu, tahulah. Ini sepanjang-panjang pantai itu kita tak tahu. Laut hitam. Memang saya pun pergi itu memang tahulah. Kalau jatuh macam ni, kalau orang jumpa satu hal, pasir, tak jumpa lah cerita dia. Tapi boleh jumpa tengah malam. Boleh jumpa. Pelik kan? Hadis ni dibaca. Dia kata, bila kita menunaikan hajat satu orang Muslim, Allah SWT akan tunaikan hajat kita. Apa hajat kita? Kadang-kadang kita tahu apa hajat kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa hajat kita. Kita pun tak tahu apa hajat kita. Jadi tiga benda. Muslim, saudara Muslim, tak boleh nak zalimi, tak boleh nak menjerumuskan kesusahan. Nabi ajar tiga benda. Satu, sampaikan hajat satu orang Muslim. Yang kedua apa? Yang keduanya, siapa memberi jalan keluar pada kesulitan, Allah akan beri jalan keluar pada kesulitan-kesulitan dia. Membantu orang dalam kesulitan. Membantu orang dalam kesusahan. Bantu. Dan Allah SWT akan bantu kesulitan-kesulitan dia tu. Dengan jalan kita tak tahu, tak perasan, mungkin bukan hari ini, mungkin akan datang benda-benda yang susah untuk Allah bantu. Dan mungkin hidup kita ni banyak Allah mudahkan sebab kita banyak bantu orang. Juga yang lepas-lepas kan. Dan yang ketiganya, menutup aib. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Benda aib ni jangan dibuka. Usahlah untuk tutup. Keaiban ni benda-benda buruk yang orang lain punya perangai atau keadaan yang kita tahu, jangan sebar-sebarkan. Hanya beberapa alasan saja boleh kita cerita ke orang lain. Apa antara alasannya? Antaranya adalah sebagai saksi di mahkamah boleh cerita. Sebagai penyaksian boleh cerita. Memang betul dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Boleh cerita. Antaranya adalah untuk iktibar. Untuk iktibar boleh. Okay, itu pengajaran. Kita pun cerita. Tapi jangan jadikan benda itu alasan. Dah jenuh mengumpat, patut ini iktibar tau, iktibar tau. Nah, jangan buat alasan pula. Okey. Untuk iktibar boleh. Mengambil pengajaran Ataupun yang ketiganya untuk jalan penyelesaian. Contoh, kita pening, macam mana bakal suami ni? Kita pun cerita. Macam mana yang nak bakal suami ni gini untuk bukan meluah perasaan untuk jalan penyelesaian. Oh, buat macam gini, buat macam gini, buat macam gini. Tu boleh. Lain tu tak boleh nak cerita keaiban orang lain. Kadang-kadang ada dengar cerita buruk orang, memang kena tahan. Usahlah, ya, niatlah biar kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Niatlah benda macam tu. Kan? Okey. Saya rasa itu saja yang boleh kita kongsikan dalam hadis kan, mengenai pengajian hadis ni. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang untuk kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku qauli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.